Di akhir Januari 2018 yang lalu, Kereta Api Indonesia membagikan kopi gratis kepada para penumpang kereta api. Setidaknya ada lebih dari 50.000 kopi gratis yang dibagikan di 13 stasiun yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya yang ada di stasiun Tugu, Yogyakarta ini. Di mana ada 200 barista yang melayani para penumpang kereta api yang hendak mencicipi kopi. Tema ngopi bareng ini adalah Enjoy Your Journey with Indonesian Coffee. Kopi-kopi yang disajikan merupakan kopi lokal Indonesia. Mulai dari Aceh hingga Papua semua ada, jadi tinggal pilih saja. Ya, karena tujuan dari diadakannya kegiatan ini tentu ingin lebih mengenalkan lagi ragam kopi Indonesia yang tak kalah enak dari kopi-kopi luar negeri. Nah, pastinya kegiatan ini juga disambut antusias oleh para pengguna kereta. Kapan lagi sih dapat mencicipi kopi gratis nih? Tak ketinggalan ada juga nih wisatawan asing yang juga ikut mencicipi kopi. Jadi kalau wisatawan asing aja suka kopi Indonesia, kenapa kita tidak?